Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 wanita tertinggi di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Pertama, Yao Defen, 2,33 meter. Yao Defen adalah wanita tertinggi di dunia dengan tinggi 2,33 meter. Ia lahir pada tahun 1972 dan berasal dari Cina. Yao Defen mengalami pertumbuhan yang berlebihan akibat tumor pada kelenjar pituitari. Ia meninggal pada tanggal 13 November tahun 2012. Kedua, Sandy Allen, 2,31 meter. Sandy Allen lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1955 di Amerika Serikat. Ia adalah wanita tertinggi kedua di dunia dengan tinggi 2,31 meter. Sandy memiliki kelainan genetik yang dikenal sebagai gigantisme, yang menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Ia meninggal pada tahun 2008. Ketiga, Zainab Bibi, 2,31 meter. Zainab Bibi adalah wanita tertinggi ketiga di dunia dengan tinggi 2,31 meter. Ia lahir pada tahun 1972 dan berasal dari Pakistan. Zainab mengalami kelainan gigantisme akibat masalah hormonal. Meskipun ketinggiannya, Zainab Bibi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti wanita lain pada umumnya. Keempat, Mali Duangdi, 2,28 meter. Mali Duangdi lahir pada tanggal 6 November tahun 1990 dan berasal dari Thailand. Ia adalah wanita tertinggi keempat di dunia dengan tinggi 2,28 meter. Mali bekerja sebagai pemain basket profesional, dan telah memenangkan beberapa penghargaan dalam karirnya. Kelima, Sun Fang, 2,28 meter. Sun Fang lahir pada tahun 1987 dan berasal dari Cina. Ia adalah wanita tertinggi kelima di dunia dengan tinggi 2,28 meter. Sun Fang memiliki kelainan hormonal yang menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Keenam, Rita Minifa Besa, 2,26 meter. Rita Minifa Besa lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1990 dan berasal dari Filipina. Ia adalah wanita tertinggi keenam di dunia dengan tinggi 2,26 meter. Rita adalah atlet bola voli profesional. Ketujuh, Caroline Wells, 2,26 meter. Caroline Wells lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1986 dan berasal dari Jerman. Ia adalah wanita tertinggi ketujuh di dunia dengan tinggi 2,26 meter. Caroline memiliki kelainan hormonal yang menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Kedelapan, Heather Green, 2,24 meter. Heather Green lahir pada tahun 1971 dan berasal dari Amerika Serikat. Ia adalah wanita tertinggi ke-8 di dunia dengan tinggi 2,24 meter. Heather adalah seorang pemain basket profesional dan dinobatkan sebagai pemain basket tertinggi di dunia oleh Guinness World Records. Kesembilan, Malgorzata Didek, 2,13 meter. Malgorzata Didek lahir pada tanggal 28 April tahun 1974 dan berasal dari Polandia. Ia adalah wanita tertinggi ke-9 di dunia dengan tinggi 2,13 meter. Malgorzata adalah pemain basket profesional dan telah memenangkan beberapa penghargaan dalam karirnya. Ke-10, Uljana Semjonova, 2,11 meter. Uljana Semjonova lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1952 dan berasal dari Latvia. Ia adalah wanita tertinggi ke-10 di dunia dengan tinggi 2,11 meter. Uljana adalah mantan pemain basket profesional dan dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik dalam sejarah. Demikianlah tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.